Informasi pertama di Kompas Pagi, Saudara, kebakaran melanda pasar mobil Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa malam. Puluhan kios penjualan mobil dan suku cadang kendaraan ludes terbakar. Kobaran api menghanguskan puluhan kios penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan di pasar mobil Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa malam. Embusan angin kencang dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke sejumlah kios lainnya. Petugas Damkar Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung berusaha melokalisir api agar tidak semakin membesar. Sementara saksi mata mengatakan api tiba-tiba saja muncul dan membesar dari salah satu kios penjualan aksesoris. Variasi bengkel juga ada, spare part, ya itu satu blok habis, ya kira-kira kurang lebih 100 kios. Oh, ada 100 kios, Pak. Itu api pertama kali muncul dari mana, Pak? Informasi kayaknya dari variasi Apollo punya nama. Dari bengkel variasi ya, Pak, api pertama kali muncul ya, Pak. Apakah masih dalam keadaan beroperasi atau sudah tutup, Pak? Sudah tutup, Pak. Berarti yang Bapak tahu ada korban atau enggak, Pak? Kalau korban enggak, karena sebetulnya toko tidak tutup. Berarti karyawan yang kerja di sini tuh enggak ada yang nginep gitu ya, Pak? Artinya pulang semua ya, Pak?